Pada satu ketika dahulu, pernah viral kisah seekor hantu Korea yang sering mengganggu manusia. Hantu ini keluar dari televisyen, menakutkan manusia dan masuk ke televisyen semula. Tetapi ada satu malam, masa hantu ini keluar dari televisyen, seorang budak menutup televisyen itu. Hantu ini terus terperangkap di situ. Hantu ini berfikir bagaimana caranya untuk dia pulang ke tempat asalnya. Nasib hantu ini malang kerana dia terperangkap di sebuah kampung. Mana suar ni? Hei, patutnya dah keluar dah sini. Mana pula begini? Ah, boringlah cerita ni. Kenapa kamu ni, Alif? Menggeletak, menggigil, berpukul-pukul. Kenapa ni? Semalam, Tok, saya kena kacau dengan hantu. Hantu? Hantu apa? Hantu Suon. Juon? Bukan Ju. Ju Jepun. Ini Korea. Sepupu Juon. Ni, macam mana kamu tahu tu hantu Korea? Malam tadi, Tok. Dia datang rumah saya, dia cakap Korea. Sepatah haram saya tak faham. Lepas tu dia nak masuk dalam TV itu. Yo, yo, yo. Ha. Masuklah tu. Dia suruhnya saya tukar bahasa. Tamil pula cerita ni. Kamu jangan nak berdoa lah, Alif. Mana ada hantu Korea cakap Melayu?
Kamu ni tak kena lagi, Wanu. Cuba kamu dah kena nanti. Eh, tetap percayalah. Eh, takkanlah hantu Korea tu nak cakap Melayu. Orang Melayu nak cakap Korea tu banyaklah. Saya maklum dah. Orang Melayu kita ni memanglah kemaruk nak jadi orang Korea. Sabar, 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 sabar. Saya tahu macam mana nak menyelesaikan masalah. Saya ada seorang kawan yang pakar menyelesaikan masalah. Kejap lagi dia sampai. Sabar, eh? Mana? Sabar, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'ikatul maut. Aku rasa ini bomo yang betul. Sebab dia guna ayat suci Al-Quran. Tahaya ke tidaklah dia tu. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Semua harta yang kita miliki sekarang apabila sahaja kita meninggal dunia, secara otomatik akan menjadi hak waris. Jangan biarkan waris-waris kita bergaduh, bertelagah disebabkan kegagalan kita membuat perancangan. Tak payahlah Encik, apa Encik Hans. Nama nak orang putih je. Untuk pengetahuan Encik Hans, kami ni bukannya ada harta pun nak dibagi pada waris. Kamu ni boleh sabar tak, Wanu? Kita dengar dulu apa hal legasi resursa nak cakap. Silakan, Jan. Terima kasih, YB. Ya. Ada lebih 70 bilion harta umat Islam yang masih beku, yang belum dituntut. Mungkin ada harta tok nenek awak. Iyakah? Kalau begitu, kami-kami semua ni boleh jadi kaya lah. Udah-udahlah tu. Ni sekarang ni, kita tengah cerita pasal hantu, bukannya pasal heboh ke, riba ke. Aduh, kamu ni pun. Assalamualaikum. Kena tu. Hans Isaac. Hans Legacy. Oh, tengah ceramah ni pasal apa ya? Wasiat dengan hibah tu ya? Ya. Kamu semua kena dengar ni baik-baik. Bagus ni. Kalau kamu dah mati nanti, sudah jadi cipam, dah tak menyusahkan lagi anak-anak beranak kita semua. Faham? Tak adalah dia mau nak berebut harta lagi. Ni, Malusa.
Yang kamu ni tiba-tiba ni muncul ni bila balik dari Kuala Lumpur tak bagi tahu pun. Teman baru je sampai tadi YB. Ingat nak balik terus ke rumah tapi tengok dah ramai-ramai dalam ni aku pasar kes ni teman singgah lah kejap nak tanya khabar apa kayaknya ni. Ni, mak dosa. Kampung kita ni mula-mula cerita pasal zombie. Ini udah malam tadi si Alip ni. Udah kena kacau dengan hantu. Hantu Kak Lima? Hantu Kak Lima tu kampung sebelah. Yang ini hantu Suan. Bah! Kok banyaknya hantu kampung ni? Pontianak Sundal Malam. Pontianak Sundal Malam? Kenapa nangis? Hei! Soan teman, okey? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalah tu. Baju dengan muka. Banyak dosa. Eh, dia mikir ni pakai baju sama hari-hari. Eh, tak ada baju lain ke? Baju memang sama. Poster aja lain. Ni lagi seorang. Siang malam pakai kot. Eh, tak panah ke? Eh, mikir tak ada baju lain ke? Eh, suka hati akulah. Sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasihlah semua yang datang mesyuarat tergempar ni. Saya rasa saya tahu punca dan sebabnya. Ha. Kita dengar dulu apa Mak Dosa nak cakap. Asyikkan Mak Dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Masalah kampung ni bukan masalah lain pun. Sama macam masalah dulu juga. Pasal hantu, zombie, itu je. Betul. Betul sangat tu Mak Dosa. Kampung kita ni memang dah biasa dah dengan zombie lah, hantu lah. Tapi kali ni, hantunya spesies lain. Betul. Sabar semua. Kita dengar dulu apa Mak Dosa ni nak cakap. Teruskan Mak Dosa. Iya ke? Kalau macam tu, apa kata YB ya? Apa kata malam ni kita keluar dengan dua kumpulan? Satu kumpulan Wanu, satu kumpulan teman. Kita keluar cari malam ni juga. Malam ni? Iyalah YB, bukan boleh tunggu lama-lama hantu ni. Dia serupa macam apa penyakit tu, COVID. Tahu, lagi lama yang kita tunggu, lagi banyak bulunya. Eloklah tu. Teman setuju benar. Elok benarlah Mak Dosa Mika ada di kampung ni. Nak harapkan YB Lee kita ni. Entahlah. Dari mula sampai ke sudah. Tak habis-habis dengan meeting je. Saya ni bukan tak prihatin. Saya ni prihatin. Tahu tak? Kita semua kena berbincang. Bila dah dapat perbincangan tu barulah dapat sepakat. Sepakat tu membuat berkat. Berkat itu selamat. Tak jadi Mak Dosa. Oh, penuh semangat. Cakap, Pontianak. Kalau Pontianak tak cakap,
Macam mana Suhaila? Tolong. Saya sedihlah Suhail. Sekarang manusia tak takut dah dengan hantu. Apa guna saya jadi hantu kalau orang tak takut dah dengan saya? Pontianak, pandang Suhail. Mungkin Pontianak tak cukup menakutkan kot. Jom ikut saya. Pulangkan! Sama tu! Ini anak siapa? Pulangkan! Bau bandel tu! Pulangkan apa yang kau rampas! Aku akan pergi dari sini. Ini apa rampas dari tadi ni? Minum kopi songkok ke apa ni? Eh, korang ada ambil barang motor dia ke apa ke? Eh, tak ada. Tak ada. Mana ada? Tak ni. Pulangkan agar aku tidak berdendam. Ini. Apa pula nak tuduh rampas, berdendam ni apa? Apa pun dia pulang. Aku pulang. Dan mana tinanan dan untuk. Apa? Nak apa? Pulangkan! Tak takut. Takut tak? Weh, siap bawa geng tu. Acuyi minum. Oh, dia ajak minum tau. Aku dah berhenti. Macam mana? Rihanna. Terkehel. Acuyi minum. Oh, Korea. Muka Myanmar, Korea. Eh, tak takut. Yang ni takut. Hai, jangan tinggal aku. Kenapa dia orang semua takut kat Suan? Tapi kat saya dia orang tak takut pun. Alah, Pontianak. Mungkin cara Pontianak lembut sangat. Nanti Pontianak jangan nangis. Suan rasa Suan boleh tolong. Apa yang Suan boleh tolong? Pontianak kena tolong diri Pontianak dulu. Pontianak kenalah upgrade sikit cara takut korang tu. Takut. Tak okey ke tadi? Mana okey? Nak jadi hantu. Tapi banyak cakap. Tak boleh banyak cakap. Dia kena tenang, elak-elak saja kan? Kena kopi, songkok secawan pun. Yang hijau, merah, kepadui. Takut tak boleh nak angkat. Jadi, jangan cakap banyak. Pulang ni semua apa? Dregi! Yang ni okey. Sorry. Pontianak. Betullah cakap dia. Pontianak, tukar muka. Jadi takut. Jadi takut. Ponti cuba. Cuba. Kita cuba dulu. Tukar kopi lah. Try merah pula. Pontianak, tukar. Tak okey ke? Ponti cuba lagi sekali. Pontianak hantu bukan animal. Nak cuba lagi? Hantu. Fokus sikit. Ini kali terakhir Ponti cuba. Saya bising oleh orang pingsan. Macam ni okey? Macam ni okey. Kau sangat sokong. YB. Kamu kenapa?
Kami kena kejar YB dengan hantu Korea. Maksud Mika hantu Suon? Madosa, nak buat macam mana ni? Teman rasalah YB. Dah sampai masanya kita keluar malam ni juga, kita tangkap hantu tu. Ha. Betul, 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 betul. YB, Abang Madosa, saya dah rasa tak sedap badan lagi. Rasa nak demam. Saya minta diri dulu, ya. Itulah. Saya pun tengok awak ni mengigil teruk sangat tu. Baik awak boleh berehat je lah, ya. Macam tu saya balik dulu lah, ya. Alah. Minta diri dulu, ya. Hai. Tu, YB. Tengok tu. Dandan lah hilang getahnya. Nampak benar menipunya tu. Ni. Nak tanya sikit ni. Pada kamu semua ni. Siapa lagi rasa yang tak sedap badan? Ha? Angkat tangan. Mak, matilah nak. Kalau dah semua angkat tangan, semuanya demam. Takkanlah teman seorang nak pergi angkat hantu tu. Nah, ya. Yeah. Dah, tak apa. Sekarang ni, kita ikut plan asal. Pecah dua. Wanu, kamu satu kumpulan. Sebelah sana. Kampung kanan. Teman dengan satu kumpulan, sebelah sini. Kampung kiri. Faham? Faham. Faham, cuba ulang. Grup awak, sebelah sana. Grup Mika, sebelah sini. Ah, pandai. Moh, 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 moh. Anda kenapa ikut teman ni? Teman cakap apa tadi? Sana tu mak rasa ada zombie. Buat jadi kokak nanti. Tumpuh. Oh, tak apa. Kumpulan Mika sebelah sini, kumpulan kita sebelah sana. Amor, amor, amor. Apa dia ronjak kamu ikut teman ni? Awak buka apa? Sana tu mak rasa. Awak rasa dia suruh on lah. Awak segan nak jumpa dia. Dia orang pecipam. Alah, mau, 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 sana. Mau, mau, mau. Ha. Ha, Mika ni. Senyap je ni. Tak ada apalah. Eh, biasalah tu bola. Ada menang, ada kalah. Aduh, patutnya tadi MU dah kalah dah 1-0. Eh, hey, come on lah. MU kan king of comeback. Mesti menang punya. Bukan macam Liverpool tu. Ha, 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 ha
Aku orang Indonesia. Awak orang Perak. Segala gerak-geri kamu awak dah hafal dah. Awak kena. Wahai isteriku. Abang! Ya, aku dah lama mencari. Kenapa jadi cantik? Kan kena jadi hantu. Jangan sibuk. Dekat Malaysia ni, siapa-siapa hantu, kenapa aku? Elok, muka jadi cantik lawa. Wey! Tak boleh kena jadi hantu. Tak apa. Suon. Saya okey je macam ni. Lagipun saya tak nak dah jadi hantu. Penatlah saya kacau orang je. Okey. Alah, penatlah. Wak. Wak. Ada pakul lebih. Satu. Sayang. Abang, ada pakul lebih tak? Udah tak ada habis. Satu juga. Satu je ada. Suon, minta maaflah. Aku ada satu je. Okey. Jaga diri tau. Abang. Balik. Tak sabar ni. Abang, mana dapat paku tadi? Taklah. Tadi abang jumpa ada satu orang tu. Katanya dari Batam. Cakap bunyi Kelantan. Kenapa hantu dekat Malaysia ni semua nangis? Tadi pun jumpa nangis. Ni pun jumpa nangis. Memang hantu Malaysia suka nangis ke? Nangis? Mana saya nangis? Saya sedih je. Awak siapa? Panggil saya Suan. Awak? Saya Pocong. Pocong? Tadi awak cakap ada hantu yang menangis. Siapa? Pontianak. Pontianak? Lalu dia menghilang. Pula menangis. Pocong. Pocong bagi tahu Suan, kenapa Pocong kecil? Betul kau orang nak buat semua ni? Betul. Aku tak faham dengan budak-budak zaman sekarang ni. Tak takut hantu langsung. Kalau macam aku ni, dah biasa. Tapi kalau kau orang nak buat juga, aku tak melaranglah. Kau buat jelah. Kalaulah ternampak apa-apa, janganlah kau lari pula. Tak. Dah ready belum? Jangan tunggu aku. Sabarlah. Bawa sikit. Okay, hai semua. Welcome to our YouTube channel. So, malam ni kita orang nak buat experimental paranormal. Nak cari pocong. So, before start, jangan lupa share, subscribe and like our YouTube channel. Stay tuned. Abang bawa buat apa ni? Aku tengah memanggil dia datang ni. Oh.
korang nak tengok pocong, dia akan keluar kat sana nanti. What's next? Tunggu. Abang, nama lelaki ke? Dahlah, Pri. Mak maksa pula. Siapa-siapa nak kejut aku? Abang, berapa lama dah jadi pocong? Dia cakaplah. Cute-nya. Best dah jadi pocong. What? Ha, kita dah jumpa fenomena baru. Ha, ha, nanti kalau tengok pocong, tengok ni. Seram tak? Seram tak? Seram tak? Ha, seramnya. Buat lagi sekali boleh tak? Ha? Sekali lagi ya. Saya cukup tak suka betul dengan budak tu. Tak ada sivik. Syuting tu syuting lah. Datang tanah perkuburan pakai skirt. Masuk pacat pun tahu. Dahlah lighting apa semua tak ada. Amatur. Merosakkan industri. Pocong. Mana pocong tahu dia amatur? Huh? Saya dulu kru syuting-syuting filem ni. Wah! Kalau soal boleh turun pocong, pocong nak? Boleh ke? Tak yakin lah. Hei, pocong. Kita tak boleh pocong. Kita sebagai hantu kena ada keyakinan yang tinggi. Apa nak kita tunggu? Cepatlah! Tangkap! Apa kamu ni? Kau terperanjat seorang tu, kang. Dia lari. Dah susah nak tangkap dia. Manu, boleh tak diam sikit? Apa kita nak buat sekarang, Manusia? Tak apa. Tak apa, Wabi. Memang rasa lebih baik teman pergi cakap baik-baik dengan dia. Ya, ya. Kalau dia tak mau dengar, tak pulanglah kita nak guna cara kasar ke apa. Ya, ya, ya. Ya. Ya, pergi-pergi. Teman pergi dah, ya? Ya, pergi-pergi. Pergi-pergi. Teman pergi dah, ya? Ya, pergi-pergi. Pergi-pergi. Doa-doa ke teman, ya? Ya, pergi. Kau teman pergi, ya? Cakap. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Excuse me, Su'on. Teman ni bukanlah pandai nak halau jin ke, syaitan ke, jembalang ke. Tapi rasanya... Bilang saja. Rasanya teman seorang je lah yang boleh harap dalam kampung ni. Adalah lebih baik. Cakap. Adalah lebih baik mereka keluar daripada kampung ni. Please. Manu. Takkan hantu Korea tahu nyanyi lagu Jek-Jek semua? Itulah awak pelik ni. Tapi lagu ni macam familiar. Iyalah. Hei, jangan ada. Apanya? Nak lari pocong-pocong lah kan? Tak ada.
Yes, senor! Okeylah, begini. Cantik, Pocong. Tak boleh nak. Alah, buanglah. Eh, jap. Apa lagi ni? Pocong. Oh, ni gigi saya. Macam suka. Hei, pandailah Soong buat. Eh. Soong, Soong. Cantik, eh? Macam seluruh Datuk Afrin Syauki. Weh. Dia hebat, orangnya hebat. Awak tak kenal tu. Hantu? Tak. Cuma. Satu kali lagi. Dia tak balik lagi. Dia tak balik lagi. Tapi boleh ke? Chong. Daripada tadi Soan dah cakap kita ni hantu kena ada apa? Keyakinan. Diri, Chong. Baiklah. Boleh. Nak pakai key apa? Si mana? Set 5. Eh, Pocong. Kau macam mak kawan lah. Jom. Cik Pocong, Cik Pocong. Kenallah member ni kat kita orang. Ramai nak tengok ni. Ha. Koma ke yang suka kacau hantu tu? Memang betul. Tapi hantu ni pelik sikit. Hantu apa? Hantu Pocong. Tapi yang peliknya Pocong tu angkat tangan. Angkat tangan? Tak apalah, YB. Kami balik dulu. Tapi daripada apa yang Demo tu cerita, itu bukan Pocong, YB. Itu confirm Suon. Mana kamu tahu? Yalah, Pocong mana boleh angkat tangan? Kan kena ikat. Eh, habis tu mak desa? Apa kita nak buat ni? Mau kita kejar. Mau, mau, mau. Mari. Soan, rindu tempat Soan. Rindu tempat Soan? Eh, sini tak best ke? Mana pun tempat orang seronok kita akan rindu tempat kita. Itu pun Chong tak tahu ke? Bukan tak tahu. Chong memang daripada sini. Tak pernah pergi tempat orang. Aduh, Chong. Okey, okey. Asal daripada mana? Korea, Chong. Korea? Macam mana boleh sampai sini? Ibi. Hantu semua daripada kubur keluar. Balik kubur balik. Ini daripada TV, macam mana nak balik? Chong. TV lah, Chong. Aduh. Sia-sia betul lah pergi tempat tadi. Bukan ada apa-apa pun. Ha. Iyalah. Mana ada hantu? Nampak benar nipunya. Inilah orang Melayu. Asal lalu dekat kubur nampak hantu. Asal lalu dekat kubur nampak hantu. Nak buat apa sekarang Mak Dosa? Eh, YB ni. Tanya dengan Mak Dosa pasal apa? YB lah patut buat keputusan. YB ni kan yang berhormat. Bukannya yang banyak tanya.
Memanglah saya di YB. Tapi kita kena bagi peluang kat budak-budak muda ni untuk bagi pandangan. Tak gitu, Mak Nosa? Muda, eh? Jarang benar dapat jumpa YB macam ni. Eh, suka sangat beri peluang kepada orang muda seperti teman ni. Ha. Teman rasalah kan. Malam ni adalah lebih baik kita semua balik rumah masing-masing. Ha, kalau nak cari hantu suon tu pun rasanya sudah tidur dah dia tu. Tentu. Kalau gitu saya gerak dulu ya. Boleh. Yelah, Mak Dosa. Awak setuju benarlah. Sekarang ni kita semua balik ke rumah. Besok siang kita sambung lagi cari hantu suan tu. Siang-siang cerah sikit. Senang nampak. Eh, kamu ni Wanu. Mana ada hantu kelosan siang? Dah. Kita jumpa esok malam. Ya. Yeah. YB balik dulu. Balik dulu. Kamu balik dulu. Yalah, ya. Balik. Jumpa lagi. Cepat sikit. Balik. Balik dulu. Amat. Hey. Mak Dosa. YB. Mak Dosa. Nahau. Lama tak jumpa. Nak sihat. Nak sihat. Yeah. Mak macam mana? Sihat? Alhamdulillah sihat. Tapi busylah sikit. Sejak kejadian-kejadian dulu tu, teman terus berhijrah ke Kuala Lumpur. Usahlah dikenang perkara yang lalu, Mat. Nap kan ada. Nap boleh jadi peneman hidup Mat. Tak apalah, Nap. Teman rasa dah malas dah nak bercinta dah sekarang ni. Teman dah pikir. Dah pikir panjang. Teman rasa teman nak jadi K. Hish! Merepek sajalah Mat ni. Gerau je. Fuyo, Mak Dosa. Dapat awet macam era Fazira. Nak keluar malam ni tak ada siapa marah ke? Alah, siapalah Nap ni. Tak ada siapa yang hiraukan. Mat, boleh Nap tanya sesuatu? Boleh. Apa Mat masih sayang pada Nap? Oh, payah nak jawab ni. Sayang tu sayang. Tapi kalau sayang, marilah kita nikah. Mana maunya teman kahwin dengan orang dua alam? Dua alam? Hei, Nap straight tahu? Hei, tak. Maksud teman Nap alam lain, teman alam lain. Mana maunya sekali. Bahaya macam kejadian orang kampung sebelah tu. Demo berkahwin satu. Jahanam hidupnya. Teman tak nak hidup teman jahanam. Ibarat layang-layang terputus tali. Dah.
Susah je tengah malam dalam hutan nak bimbing-bimbing pula. Awak boleh jalan sendiri. Eh, hey, Pak Dasa. Keluar ni. Double barrel. Au, au. Berarak mandung kelabu. Mengikori langkahku sepanjang kehidupan penuh dugaan, namun aku tetap aku. Ku coba dan terus mencoba mencapai suria. Namun aku tetap aku. Teman dulu pun cakap benda yang sama. Lepas tu Mak Teman ada cakap, betul ke? Muka teman macam muka awi. Ada. Ya. Tang keningnya. Kening je. Tak apalah. Mak, Nap kan? Nap sebenarnya mau minta maaf sama Mak kerana peristiwa yang lalu. Yalah, tak pasal-pasal satu kampung panggil Mat, Mat dosa. Tak apalah, biarlah. Cerita lama, orang kampung memang macam itu. Suka jatuh hukum tanpa usul periksa. Jangan. Apalah dosa teman ni, teman meniaga je. Cari orang sana sini, telefon orang sana sini, jual barang itu ini, bawa kereta besar masuk kampung. Apa ke nama kereta tu? Kereta Mustang. Mustang. Apa? Mustang. Mustang. Dia mah kata teman jual dadah. Teman bawa motor besar, dia mah kata teman jual dadah. Macam-macam lah. Semua yang dia tak kena aje lah. Orang sebelah tu, orang kampung sebelah tu. Dan tentu-tentunya skamer. Tahu skamer? Tak apa. Bawa seguni beras aja bagi ke orang, orang angkat jadi YB. Bawa gula bagi ke orang, jangan angkat jadi YB. Jangan. Asal teman dia semuanya tak kena. Itu tak kena, ini tak kena. Mat buat bisnes apa? MLM. Nap. Nap. Takut jadi downline dia tu. Jangan. Bukan je susah. Satu cari dua, dua cari dua, empat cari empat. Mak Dosa. Mana kehalanya gadis-gadis tadi? Udah hilang. Memang dah hilang. Dia tu bukan manusia.
jelmaan. Ish, mana Mi ketahu? Ish, teman tahulah. Teman ni bukan biasa-biasa. Sekilas ikan dia ayo, teman tahu. Dia jantan ke betina ke. Pondan pun teman tahu. Tahu. Ini kan pula benda-benda jadian macam ni. Ish, tapi yelah Mak Dosu. Syok dia mulaian dia. Syok lah. Kalau datang apa tu. Cuba datang apa Cipam. Kamu nak? Cipam? Ih, jok lah. Macam dekat pekan danok. Pimpong, pimpong. Sound system bau. Mesti mahal. Taklah. Yang ni kan, hari tu kan government bagi duit APF. Government bagi keluar duit APF. Jadi aku sambak bukan mahal mana pun. Ni si dia cekarung. Real. Mika ni lah, Miss Nin. Gomen bagi keluar dari APF. Suruh sara diri. Bukan suruh membazir. Apa membazir pula? Orang ni yang renovate rumah lah, tambah tu beli sofa lah. Itu lagi membazir kau. Eh, Mika tak kerja? Huh? Eh, hari ni MC. Lagipun nak buat sound system. Di-start, di-start, di-start ni. Mau 3-4 jam. Biasalah seri-seri Melayu. Sejak bila pula Mika pakai baju bunga-bunga ni? Kan ada balance. Duit APF. Belilah, buat nampak rare, buat nampak style. So, look at me. How do I look? Tuhan tu dukul. Tapi, kenapa dia berdua? Hah? Entah. Eh, Luna. Hei! Manu! Manus! Baby. Jaga diri, ya. Take care yourself. Be care yourself. Kena ada cerita Suan. Lepas tu Suan boleh lompat. Suan boleh pulang. Mana ni TV lah ni asalnya. Artis lah ni. Popular lah. Eh, boleh nak buat apa? Tuan tekan nombor. Dekat sini Suan popular sangat. Dekat Korea. Cuma biasa-biasa je. Ah, tak kisahlah. Jadi film star. TV, eh? TV, TV. Apa macam ni TV? Eh, Cong rasa Cong boleh tolonglah. Ni apa katak panggil hujan ni? Nak ke tak nak? Nak. Tapi Cong macam mana? Okey. Besok malam, ikut Cong, kita pergi ujung kampung ada satu kilang arang. Ah, dekat situ yang jaga kilang tu kan, dia suka tengok movie. Macam-macam movie dia suka tengok. Tanya bagi hantu. Cik Ina.
tak boleh buka pintu kamu ni. Aduh, pasal tak boleh buka pula. Ini pemain Cina, repair tadi. Tolong. Ambil, sabar ni. Nanti kau rosak pintu aku. Tunggu sekejap. Sabar. Jangan kacak-kacak kita baru. Bukan. Cepat dah, Miss Lin. Sabarlah. Kita baru ni. Cepatlah. Hantu saya. Oi. Tunggulah, saya nak sepintu nak buka ni. Ha, tak boleh buka. Mikir dia lagi. Kemana tu meletak tadi ya? Mau ke tepi ya? Teman nak masuk dalam ya? Mau. Teman nak lekah ni? Mau ya? Tepi sikit ya? Tepi sikit. Takut baju terkapit ya? Tepi sikit ya? Sama-sama sikit ya? Ui, lega. Ui, lega. Dah buat masuk kereta, lega. Thank you, baby. I love you, baby. Mika tak ke mana? Ke Pekan, leh. Mika? Pekan Kuala. Sama lah kita. Aduh, sama pula. Sama. Let's try. Mau cepat. YB, welcome. YB. YB. Ini lama nak buka pintu pun. Waalaikumsalam. Siapa pula yang datang ni? Siapa tu? Mak Dosa. Lamanya kita tak jumpa. Tak duduk KL dah ke duduk kampung ke? Teman duduk Kuala Lumpur. Bukan ke rumah Cik Ia hujung sana? Memang duduk. Ni. Apa masalah ni bising-bising ni? Mak Dosa. Kenapa kamu datang tengah malam ni? Ni time tidur aku ni kenapa? Mak Dus, weh sampai hati hang lari laju pada aku pun tahu. Hang tinggi aku seorang-seorang hantu pun kalah. Hang tak. Sabar. Bisnin. Ngapa Mika lari? Kereta Mika mana? Kereta apa? Kalau dah pocong duduk sebelah, punjana duduk sebelah. Aduh, ni Mak Doang tolong aku. Aku punya sound system tu. Ikut by 4 money, 4, 5, 450. Lebih kurang RM4,000. Hang kena tolong aku. Sound system tu tak campur dengan lampu. Dah. Tak apa. Nanti kita settlekan kereta hang tu, okey? Ha? Ini apa masalahnya ni? Kalau nak cerita-cerita je, Pak ni tengah tidur aku. Ni apa masalahnya ni? Ni YB. YB, sabar. Sebenarnya, kita orang tiga orang ini kena kejar dengan hantu. Hantu? Kejap. Kat mana hantunya? Hantu kat ujung sana, Cik Ia. Mana? Orang kampung ni tak marah ke demo duduk dua tu. Haluan. Itu bini muda YB. Memanglah trend sekarang YB kahwin muda. Oh, iya ke? Weh, Mak Dus. Hang punya ni keras, oh. Weh, mengalahkan. Transformer Mega Tron Customers Prime. Itu baru lengannya. Weh, yuk. Gila, siap dah. Weh, siap tukar uniform, oh. Nak dengar masalah, mesti dalam tugas.
Nak claim overtime lah tu. Eh, kamu ni. Ah, Mak Dosa, kenapa tak tangkap jantung tu? Nah, ya, teman. Kalau seekor tak apa, dua ekor YB macam mana nak nangkapnya? Apa dah tangan kamu? Eh, hey, YB ni. Asyik tanya Mak Dosa je. Biar Mak Dosa jadi YB. Boleh dekat muda. Eh, hey, sabar. Gini, YB. Tadi teman ada dengar demo tu berbincang. Hantu-hantu tu berbincang. Esok apa kata kita ramai-ramai pakat-pakat orang kampung jumpa kat balai raya tu. Lepas isyak. Apa plannya? Adalah. Berkilat dah ni. Abah. Oh, Mak Dosa. Bilik. Bilik dah sebiji. Ish. No. Mika kan kerja Kuala Lumpur. Duit banyak. Beli je. Tak siap, teman. Kawan-teman kampung sebelah tu. Henda dia ni. Letak dalam sampan je. Ali Davidson katanya sampan. Assalamualaikum. Wan, kamu buatkan aku ayo ni, apa ni, teh ais lima kurang manis. Makan? Telur rebus 10 biji. Ni, Mak Dosa. Plan kita malam ni macam mana? On ke tak on? On, mesti on. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Macam biasa, malam ni lepas isyak sekarang, ni dah dekat dah ni. Lepas isyak ni nanti kejap lagi, kita bincang-bincang ni kat balai raya. Lepas tu dari situ kita gerak pergi rumah Alif. Kenapa tempat teman pula, bang? Manalah teman tahu. Teman dengar dia menyembang kata nak pergi kilang arang ujung kampung. Tempat Mika lah. Saya ni ujung belah selatan. Yang hantu tu cakap ujung belah utara kot. Ni Alif. Dalam kampung ni, Mika seorang je lah kaki movie. Mika tu tengok movie bukanlah nak tengok sangat pun lebih daripada nak ngutuk aja. Eloklah duduk di ujung kampung tu. Tak adalah banyak sangat unsur-unsur negatif masuk ke dalam kampung macam ni. Apa hal kamu ni, Wanu? Asyik tak buat hati dengan teman? Dah. Orang nak selesaikan masalah hantu, kau nak bergaduh pula. Jangan. Saya dan sikat. Berpisah pun tiada. Sikan nak buat apa, Jimmy Kamal, oi? Saya cuma ada ni saja. Saya pun tak tahu. Wanu, kamu ada apa? Awak. Awak manager. Ya. Manager, pakai tie. Apa yang ada ronjangnya jadi manager? Iyalah. Kalau tak ada manager, siapa yang nak menguruskan semua benda ni? Daripada makan, catering, lobby semua nak nguruskan, kan? Amudan? Kamu ada apa? Abang Mak Dosa, sebenarnya awak ni memang nak ikut pergi nangkap hantu tu. Tapi pakai daya, kedai awak ni tak boleh nak tutup. Maklumlah, sekarang ni ekonomi pun dah teruk. Tapi tak apa, kalau Abang Mak Dosa nak apa-apa, kabur ke awak. Awak bagi. Ni, nak kabur. Manja gadget ni, seneka barang gadget ada. Speaker, mikrofon, lampu flawless ni pun ada tau. Kabur je apa barang tak. Awak bagi. Lepas tu apa? Flawless pun tak tahu. Duduk Kuala Lumpur pun tak tahu flawless. Apa kebangsanya ni? Apa benda ni pakai baju bunga besar-besar ni? Lain kali pakai bunga kecil-kecil. Jangan lebih pada bos. Esok tukar. Mana Mak Dosa ni? Janji lepas isyak nak jumpa. Sampai sekarang tak sampai-sampai. Inilah orang Melayu kalau janji tak pernah ditepati. Mesti dia ada hal kat tengah jalan tu. Mana awak tahu? Selalunya lah kalau orang datang lambat, dia kenapa? Mestilah dia ada hal. Common sense, kan? Kalau ia pun takkanlah tak beri telefon. Ini orang kampung sebelah tu kau tak hantu ni. Abang, pinjam telefon?
kat rumah. Ha, telefon pun tak guna, telefon letak kat rumah. Ni, Wabi, Wabi jangan risau. Walaupun nama dia Mat Dosa, dia tak pernah buat dosa. Kalau dia kata dia nak mai, dia mesti mai dia. Gemuk, mau tak risau. Mat Dosa seorang je yang boleh buat keputusan. Orang kampung semua dah tunggu tangkap hantu ni. Hei, abang kan YB, abang boleh buat keputusan. Awak jangan kuat-kuat cakap. Abang jadi YB pun sebab saudara jiran sebelah tu orang kuat politik. Sebab tu abang dapat jadi YB. Kalau tidak, awak pun tak merasa jadi isteri YB. Saya dah agak dah. YB menang undi 22 juta tu memang tak logik, memang tak masuk akal. Rupanya YB ni main kul. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia, kenapa lambat sangat? Orang kampung sebenarnya tunggu tak kantu ni. Tak. Yang kamu ni berpakaian macam rockstar ni kenapa? Eh, ni apa ramai-ramai ni? Oh, Ghostbuster. Yang ada pistol kat belakang tu. Dah lah tempat sikit orang kampung tunggu tak kantu ni. Sorry. Nama gua Awi. Ni kawan-kawan gua, Wings. Kita orang sebenarnya ada show kat ujung pekan. Tapi nak kencing, nak kencing. Budak kat ujung depan tu cakap kat balai raya ni boleh kencing. So tumpang kencing. Kamu ni macam-macam lah, Mat Dosa. Pergi cepat sikit, orang kamu dah tunggu ni. So terima kasih. Abang, tanya sikit, bang. Abang ada kena-mengena dengan BU, Zat? What's up, bro? Terima kasih. Terima kasih, lega. Eh, nak ke mana ni? Mak Dosa kata nak cari hantu. Eh, Wabi, yang ni bukan Mak Dosa. Cuba tengok betul-betul. Ini kan Alif Noah Kavawi Wings. Cuba tengok betul-betul. Mana kamu tahu? Itulah. Ni, Bro Wings. Saya memang minat sangat dengan Bro Wings semua. Lagu-lagu Wings semua. Masa saya bercinta semua lagu-lagu Wings saya bagi. Saya suka album yang ke-8 yang tanya mama, mama ku tanya papa, papa ku tanya mama, mama. Salah tu. Ini Awi Search. Lagu di begini. Air mata yang berderai, siapa yang menghangi. Kamu ni banyak sangat tengok cerita 1950-an lah. Itu Lavender. Tapi kalau Wing, macam mana ada apik senario? Eh, ni bukan apik. Ni black. Ni drama. Di start. Dia pula. Awing. Boleh kami selfie? Boleh. Jom. Kamera. Dia tak ada. Dah kenapa semua rupa cipam je ni? YB lah ni. Tak bawa telefon. Dah tak boleh selfie. Selfie? Dengan siapa? Wing. Wah, Wing datang sini. Ha. YB. Mak teman cakap, muka teman macam muka Awi. Ada tak sobat? Sama? Tak. Wabi, yang ni confirm Mak Dosa. Mana kamu tahu? Yalah, Mak Dosa dengan Awi kan muka sama. Tapi spesies yang macam Wanu tu ada dua je kat muka bumi ni. Satu kat kampung Mamat Khalid, satu kat kampung kita.
Kamu pun mak dosa. Ah, mak dosa. Jomlah kita kejian tu. Atau moh, moh lah, moh, moh. Mak dosa. Tak nampak pun soalnya. Ada, YB. Semalam kami bertiga dengar apa yang dia sembangkan. Cik sabar. Tak kena pakai TV aja. Azat-azat kemian tak ada ke? Ish, mana mahunya? Ni hantu Korea, bukan hantu Melayu nak kemian-kemian. Demo tu canggih, tahu tak? Banu. Kamu bawa orang kampung pergi tunggu ujung sana. Madus. Be good. Be good tau. Be strong. Cicil, eh. Kamu dah lama tak makan sop terompah ke apa? Lelak. Eh, ni lah kira larang-larang yang saya cakap semalam. Yelah, cepatlah, Chong. Sabarlah. Alamatlah, Chong. Atuh. Weh! Eh. Acong, kenapa Acong pegang tangan Soal? Huh? Tak kasi Soal balik? Acong suka Soal. Bukan. Weh? Soal tengok. Hmm? TV tu pasang cerita Soal ni. Tapi TV LCD 40 inci tu diletakkan dekat luar. Kan tak sedap hati tu rasa kalau tengok tu. Acong, Soal sedap hati Acong. TV lah sebab Ocong. TV lah peluang Soong balik Ocong. Tahu. Ocong. Soong dah kotor dah dulu. Sini Soong nak balik Ocong. Ocong rasa ni perangkap. Kenapa cerit, Ocong? Terkejut. Ocong, dia tengok. Usah, tak ada apa-apa pun, Ocong. Alah, semua nak balik, Ocong. Boleh balik. Miss Nin. Ya, Jimmy Kamal. Dari dulu, aku lihat kamu hisap rokok ni, tapi tidak nyalakan api. Kenapa ya? Loh, rokok kan bahayakan kesihatan. Jadi apa tujuannya kamu hisap rokok tu? Ni untuk kulung-kulung, cokok jiplam. Harap try? Tak apalah, membahayakan kesihatan saja. Kalau macam tu, syak tak? Pelan-pelan. Hmm? Jangan kelang kabut. Hmm? Hati-hati. Eh? Sampai dekat TV tu, Masuk tu. Baik. Kau buat aku macam mentor majlis daerah. Hantu. Mak Rosa, tarik tali itu. Tarik tali itu. Masuklah, lambai-lambai lagi. Kamu sial! Tangkap dia! Tangkap! Tangkap!
Ini bukan Mazna kan? Taklah. Thank you, God. Azwar kat dia. Azwar kat dia. Cepat, cepat datang. Azwar! 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 Nak as kau. Cepat, Azwar. Terkecil. Azwar! Terkecil, Azwar. Azwar! Jangan! Doakan teman, ya. Pergi. 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 Familiarlah dia ni. Cik Wei Batam. Macam mana boleh ada kat sini? 25 tahun di Madinah. Setahun tengah di Turki. Mengaji aku ni, aku hakikat. Oh, 25 tahun kat Madinah. Oh, tinggi permainan ni. Berdewi hamba lalu. Amo tak balik lawe. Mula-mula sore, lepas tu dua, lepas tu tiga, amo minta maaf. Tak berani lawan pula.
sekarang. Tak apa. Dengar sini semua orang kampung. Walau apa pun yang datang, walau apa pun nak jadi, jin ke, hantu ke, setan ke, jangan takut. Ini kampung kita. Lawan tetap lawan. Kita lawan. Kita lawan ni manusia. Kata hantu Korea. Tengok muka macam Bangladesh. Aish, tak baik. Oh. So, Anna the mix. Mak Suan, Korea. Bapak Suan, Bangladesh. Adini. Adini? Ya. Sama? Sama. Teman macam Bangla.
Itulah teman cakap Bangladesh ni. Bukan ada di Malaysia aja. Rupanya kat Korea pun dah ada dah. Dah ya. Betul yang punya worldwide ya, demo ni. Ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan yang berhormat? Apa kata biar saya saja yang buat keputusan? Akhirnya, ada function pun. Su'on tinggal saja di rumah saya. Kenapa pula ya dia nak kena duduk dengan kita? Ya, saya kan YB. YB ni prihatin kepada rakyat. Lagi satu, Su'on ni sebatang kara. Bila dia sebatang kara, kita kena bantu dia. Dalam muda, cantik belaka. Kuat terang, Sabar, sabar, Cik. Ya. Sabar, YB, sabar. Kita ni nak menyelesaikan masalah hantu ni. Ya, masalah Su'on ni. Cik Su'on, cuba ceritakan macam mana benda ni boleh berlaku sebenarnya. Berasal dari Korea, keluar dari sebuah TV, menghantui seorang gadis. Keluar dari TV, menghantui seorang budak. Akhirnya terperangkap di dalam sebuah kantor. Jangan lupa saksikan Su'on Sepupu Ju'on di pawagam rumah anda. Fuyo! Flashback dia sudah macam trailer filem. 25 tahun jari butir mata. Ilmu sepamba ni daripada Madinah dalam bracket judah. Payuh nak pisah kalau benda macam ni. Ini bagai rare, bagai internasional. Ambo minta maaf. Bagai ni kalau pisau-pisau pun akan jadi nyetok karung. Nyetok karung? Apa dia cakap tu? Menatang apa? Katak mengkarung apa tu? Tapi macam mana pun, aku respect dengan hang tu. Hang ni dah lah insane. Lepas tu, bijak lepas tu, berwawasan pula tu. Hang boleh terfikir lah nak hantar Su'on balik Korea naik kata bang. Aku ni tak boleh fikir lah mereka situ. Oh, hang ni memang champion. Lain benuk prosedur sekarang ni. Nak naik kapal terbang pun kena pakai pasport. Ish. Masa bila naik kapal terbang? Aku yang kerja government pun tak bisa. Baru-baru ni lah. Kamu ingat teman bohong apa? Yang itu hari balik kampung tu daripada Kuala Lumpur naik kapal terbang lah. Dari Kuala Lumpur memanglah macam tu. Ini antara bangsa, obesi, tekan tak tahu. Oh, iya ke? SOP baru ke? Gimana? Entahlah. Mak ingat nak ke Singapura je pakai pasport. Rupanya nak ke Korea pun kena pakai pasport. Udah rupa cipam dia ngantuk kepalanya kat TV tu. Jangan rusti, nyambut apa aku cepat rusti. Dia tak kena balik. Manusia. Elok dia kecabut je paku kat tengkuk dia tu. Kesian awak tengok dia. Weh, hang gila ke jangan buat pasal? Kalau dia gigit kita nanti, boleh kena hepatitis B. Boleh ke? Amo jago demo. Betul Mak Dos. Hang pi ya buat apa kami orang kampung akan backup mang. Peribahasa ada berkata, apa guna bulu kening tebai kalau tak boleh buat tak boleh seletuk, kemuk. Pi ah. Lek-lek ya tak nampak lek-lek. Betul tu Mak Dos. Kami semua menyokong. Pergi. Betul. Pergi. Go papi, go.
Go, papi, go. Kalau jadi apa-apa dengan teman, tolong jaga Zainab ya. Kami semua. Go, papi, go. 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 Ni, Su'on, ni teman tanya untuk kali terakhir. Ya, Su'on nak balik kampung, ya? Baiklah, ya. Tapi Mika kena janji. Janji dengan satu syarat, Mika janji dengan teman, ya? Lepas teman cabut je paku kat tengkuk Mika tu nanti, Mika cepat-cepat stun masuk TV, ya? Okey. Suan nak balik. Okey. Apa cipam? Kejap. Kita mulakan, ya? Suan cakap okey. Okey. Ya. Okey. Ya Allah. Jangan gila.
tahuku. Usah ragu jangan dikisahkan. Kerja sirik jahanam berwaktu. Yeah.